Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba kotak dengan frame tingkat pada koloni super. Ini koloninya, jumlahnya sangat banyak sekali. Tapi sebelum kita lanjut, silahkan di like dan subscribe channel ini agar kedepannya bisa berkembang dan tetap bisa berbagi pengalaman tentang beternak lebah madu. Sekarang kita lanjut, kita pindah dulu koloninya ke kotak dengan frame tingkat. Dan mari kita simak video selanjutnya. Sekarang kita pasang frame bagian atas. Jadi frame bagian atas ini harus bisa dilepas supaya nanti pada saat kita mengangkat sisiran bagian bawah tidak mengganggu. Semoga uji coba ini berhasil, dan nanti kalau ada hasilnya akan kami rilis video selanjutnya. Karena sekarang kebetulan sedang musim bunga karet. Semoga dengan musim bunga karet ini koloni mau membuat sisiran bagian atas. Sekarang kita tutup. Kita lihat koloninya setelah dipindah. Ini koloninya setelah dipindah. Demikianlah kita mencoba kotak dengan frame tingkat. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih banyak.